Subhanallah, saya masuk ke restoran. Restoran saya sendiri, pengalaman sendiri. Lalu saya baca, waktu sudah tutup surah Al-Falaq. Mati lampunya. Malam bisa jam 10 kita sudah tutup. Saya baca surah Al-Falaq dan An-Nas. Niat untuk merukyah restoran saya. Begitu saja. Baca dengan tenang, dengan tartil, Al-Falaq dan An-Nas. Dengan tenang. Lalu saya tiupin di seluruh ruangan saya. Saya niat, ya Allah, kalau semua di ruangan ini ada sihir, ada syaitan, senangkan semua. Pembantu ini, subhanallah, duduk di salah satu lesehan, kesurupan. Dia kesurupan, saya tanya. Saya rukyah, lalu saya tanya, kamu kenapa? Kamu ini siapa? Bilang, kamu bunuh istri sama anak saya. Mau saya? Perempuan suaranya suara laki-laki. Saya tanya, saya enggak pernah lihat istrimu, enggak pernah lihat anakmu. Kan saya bunuh. Itu di belakang kamu mati tadi waktu kamu baca surah Al-Falaq. Ini pembantu saya yang ngomong nih. Dan dia lagi kesurupan. Maka saya bilang, kamu harus keluar sekarang. Kalau tidak, saya akan bakar kamu. Ya udah, selesai ya, saya mau pergi. Ya udah pergi. Tapi seperti itulah. Jadi efek ruqyah itu besar. Jadi tidak usah merasa nanti akan seperti apa. Kuatkan hati, bahasakan kalau emang karena saya kayak enggak enak nih ya sudah. Mungkin dulu kita pernah disihir orang, kita enggak tahu.